Halo Sobat LRT Jabodetabek, sebelum menonton video update pembangunan LRT Jabodetabek, subscribe channel kita dulu ya. Like dan aktifkan notifikasinya untuk kemudahan informasi. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya juga ya, agar informasi ini tidak berhenti di kamu. Oke, selamat menyaksikan. Ada informasi terkait evakuasi atau kesulitan dalam evakuasi itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dian, perwakilan tim audit keselamatan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hari ini kita berada di atas sarana LRT Jabodetabek. Kebetulan tren sekarang adalah transit 19. Siang ini kita akan melihat atau visit audit, field audit, untuk melihat seberapa penerapan kesesuaian antara SOP yang disusun dengan aplikasi yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Audit ini bertujuan untuk yang pertama untuk mendukung penerapan Permenhub nomor 69 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Yang kedua untuk mengurangi potensi kecelakaan baik yang dilakukan atau yang ditimbulkan dari SDM perkeretaapian dan operasional kereta api. Nah, mungkin seberapa kegiatan ini dilakukan, dan hari inilah kita akan mulai. Dan sebelumnya kegiatan ini telah dilakukan bersifatnya diskusi di kantor dengan evaluasi dokumen-dokumen yang meliputi dari tahap pembangunan, pengoperasian. Sekian dari saya, tetap jaga prokes dan salam sehat. Yang terpenting adalah salam keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sobat, bagaimana videonya? Tertarik dengan update informasi lainnya kan? Yuk kunjungi juga laman media sosial kita yang lainnya ya, di Facebook dan juga Instagram. Sampai jumpa kembali!